Berbagai upaya sudah dilakukan Komisi 2, salah satunya melalui hearing dengan Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kota Sukabumi guna mendorong penyelesaian pembangunan pasar pelita. Ketua Komisi 2 Ivan Rusvan Syah Trisha berharap pembangunan dapat diselesaikan pada akhir kontrak yakni 17 April tahun ini. Dengan selesainya pembangunan tersebut tentunya tidak akan ada pokok permasalahan lagi. Komisi 2 juga mengaku optimis pembangunan dapat diselesaikan tepat pada waktunya oleh pihak pengembang. Menurut penilaian Komisi 2 sendiri, pada akhir Desember saja pengerjaan sudah 77 persen. pembangunan karena 17 April ini harus selesai. Karena kita juga sudah iring kunjungan kerja dengan Diskop Dagrin, Pak Ayat. Ya beliau bilang 17 April ini harus selesai, barusan juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini terlaksana. Karena apa? yang seperti Pak Abu tadi bilang kalau pembangunan ini sudah selesai, pasar beta sudah selesai, selesai sudah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Meski demikian, jika kembali terjadi mangkrak dan tidak selesai pada tanggal 17 April ini, maka pihak Pemda Kota Sukabumi akan memberikan sanksi berupa surat peringatan. Komisi 2 juga akan terus melakukan pengawasan terhadap pembangunan Pasar Pelita. Dari Sukabumi Muhammad Satiri melaporkan.